Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waja'ala az-zulumati wan-nur. Summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على رسوله الكريم المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري wa yarsil li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi Tuan Imam, pengerusi serta ahli jawatankuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan seterusnya kita juga merafakkan rasa syukur kerana pada malam ni kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita dapat bersama-sama berada di rumah Allah ini melaksanakan ketaatan dan juga kepatuhan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga merafakkan rasa syukur kerana diberikan kesempatan dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama dapat berada dalam satu majlis bagi kita mengambil peringatan dan nasihat daripada ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada kalangan hamba-Nya yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk sehinggalah kita mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan kita memperolehi husnul khatimah. Dan ini kesudahan kehidupan yang terbaik yang menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga-Nya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi, bulan Rejab telah berlalu dan kita sekarang ini berada pada bulan Syaban, dan insya-Allah yang akan menjelma dalam masa seminggu dua lagi iaitulah bulan Ramadan Al-Mubarak. Ketiga-tiga bulan ni adalah bulan-bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk berlaku di dalamnya peristiwa besar yang berlaku ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada bulan Rejab berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj, pada bulan Syaban berlakunya peristiwa pertukaran kiblat, dan pada bulan Ramadan berlakunya peristiwa penurunan Al-Quran ataupun kita sebut sebagai nuzulul Quran, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan
daripada Lauh Mahfuz diletakkan di Baitul Izzah secara secara keseluruhannya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi, kita ikut satu persatu daripada bulan tersebut untuk kita mengambil pengajaran, untuk kita mengambil hikmah di sebalik peristiwa tersebut. Yang pertama, Isra' dan Mi'raj. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati di sekelilingnya untuk kami perlihatkan akan tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaan. Min ayatina, daripada ayat-ayat kami. Sesungguhnya Dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah memulakan dengan Subhanah, kerana peristiwa itu adalah peristiwa yang luar biasa, yang tidak mungkin boleh dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa pertolongan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita melihat sesuatu yang hebat, yang cantik, kita disuruh menyebut Subhanallah, la hawla wa la quwata illa billah. Dan bila kita melihat sesuatu yang luar biasa, kita disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalimah Subhanallah. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa, satu peristiwa yang mencari mencari adat, kerana ia adalah peristiwa yang berlaku dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, melampaui kemampuan yang dimiliki oleh seorang manusia, iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang dipilih oleh Allah untuk diangkat menjadi Rasul. Dan tuan sekalian, di sana kita melihat orang-orang kafir, mereka mempersendakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersenda, mereka kata Nabi ni dah gila dah. Tuan-tuan sekalian, Allah disebut di dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, sama ada kamu sampaikan ataupun tidak kamu sampaikan, la yu'minun, mereka tu tetap tidak beriman. Yang mana Allah dia beritahu manusia yang ditimpa dengan penyakit kekufuran itu, mereka ni sama je. Sebab itu mereka petikaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kata Nabi ni pelawak, penipu. Kalau betul dia kata, kenapa peristiwa tu berlaku pada waktu malam, waktu orang tak nampak? Dia kata, mana mu lebong. Dia kata Nabi gitu dah lebih kurang. Kerana mengapa malam, mengapa tidak siang, wahai Muhammad, supaya kami semua ni dapat melihat. Dia kesebut begitu. Tuan-tuan sekalian, dasar pada ayat tadi, Allah jelas dah, orang kafir ni sama je. Sama je. Bila dah ditimpa dengan penyakit kekufuran, dia nampak ke, dia tak nampak ke, la yu'minun, dia tak beriman juga. Berapa banyak mukjizat yang berlaku siang hari, kan? Yang antaranya peristiwa Masjid Syajarah, bila orang Badui dia minta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan mukjizat.
Abu Jahal yang ada pada masa itu pun melihat Nabi, dia panggil sebatang pokok, lalu pokok tu pun bergerak depan Nabi dan sujud. Dia sujud depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi arahkan pokok tu balik semula ke tempat dia. Di situlah dibinakan sebuah masjid yang dinamakan Masjid Syajarah. Orang tak semayang masjid tu, tapi untuk memperingati peristiwa tersebut. Badui yang melihat peristiwa tu beriman kepada Allah. Tapi Abu Jahal dia kata, haza sihrul mubin. Ini adalah sihir yang sangat sangat nyata. Tuan-tuan sekalian, patut Allah Ta'ala sebut begitu. Orang ditimpa dengan penyakit kufur ni sama je. Kamu sampai ke kamu tak sampai, kamu tunjuk ke kamu tak tunjuk, nampak ke tak nampak ke, siang ke malam ke, la yu'minu. Kerana hati tu dah ditimpa dengan penyakit kekufuran, maka mereka ni tetap, kata Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala dia menunjukkan kekuasaan dia. Sebab itu kita, bila kita baca surah Fatihah, Allah Ta'ala sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dan banyaklah ayat ni, terlampau banyaklah ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut dia sebagai Rabbul Alamin, Rabb, Tuhan, ataupun juga dengan maksud pengurus. Patut tuan-tuan, orang Arab tuan-tuan, suri rumah. Saya pergi pejabat pendataran buat surat beranak anak dekat kerja isteri tu. Saya tulis tiada pekerjaan isteri, saya tulis tiada. Budak tu tegur, kata tak boleh pakcik, dia kata boleh tiada sebab tak ada orang, tak ada kerja, dia kata semua ada kerja. Dia pun tulis suri rumah, dia potong tulis suri rumah, ikut pandamu lah, kata tulislah apa sekalipun. Ini tuan-tuan, orang Arab tuan-tuan, suri rumah ni mana perempuan yang tidak bekerjaya lah, tidak kerja, hanya duduk di rumah, dia panggil Rabbul Bait. Rabbul Bait ni maksud dia pengurus, pengurus rumah. Para perempuan ni tuan-tuan, dia pengurus kepada rumah tangga dia. Atau perempuan ni antara kehebatan yang ada pada dia, sebagai Rabbul Bait, pengurus rumah. Kalau macam dapat pula suami hak sibuk macam saya ni, lagilah, maknanya menguji kehebatan dia sebagai pengurus. Semua bergantung penuh pada pada isteri. Baju duduk kat mana, tanya je lah, baju warna apa, dia tahu. Duduk almari mana-mana, seluar kat mana, stocking kat mana, tanya je butang baju kat mana, dia tahu, dia sebut. Dia sebut je, ambil kat sana, kat situ, kat sini. Tu hebat ya perempuan ni. Kalau anak dia ada 5-6 orang pun, dia tahu baju-baju anak dia tu kat mana. Dia lah yang menyusun. Dia tahu baju warna apa, baju anak dia pakai hak mana, semua hebat dia. Itu Rabbul Bait. Kalau sudu garpu dia tu, lagilah dia cekaknya. Saya kira lah. Ini Rabbul Bait, perempuan yang duduk rumah. Jadi Rabbul Alamin itu dengan maksud juga sebagai pengurus, pengurus alam. Nama Allah Ta'ala sebut Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, itu tujuannya untuk apa? Supaya kita semua ni melihat alam ni luas, sehinggalah menembusi sab'an samawat, 7 lapis langit. Pak Nabi pergi tu, Nabi pergi menembusi 7 lapis langit ke mustawa, Sidratul Muntaha.
Kita taklah nampak sampai sab'an samawat tu, kita tak sampai lah situ. Tapi Nabi, Nabi sampai. Tak apalah, cukup. Sekadar apa yang kita tengok depan mata ni, Allah Ta'ala sebut banyak tu, ya, Rabbul Alamin, untuk menjadi dalil tentang kekuasaan dia. Selain daripada tentang kewujudan, keesaan dan juga kekuasaan dia, supaya kita, kita lihat. Lepas tu bila orang Yahudi petikaikan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah dia cabar orang-orang Yahudi, cuba kamu ciptakan ba'udatan, ba'udah, seekor nyamuk, fama fauqaha. Kalau sekiranya mu tu pandai sangatlah, dia tak suruh, dia tak cabar cipta gajah, gajah tu besar berdoa sangatlah, dia suruh cipta seekor nyamuk je. Kalau dah mu pandai sangat, nyamuk, bukan dia minta kucing ke anjing ke, rusak, minta nyamuk je lah. Kalau fama fauqaha, boleh tak buat? Tak. Apatah lagi nak buat mukjizat besar yang Allah Ta'ala turun dalam Al-Quran. Apa dia? Al-Quran Al-Karim. Itu mukjizat yang yang paling besar. Nak suruh cipta nyamuk pun tak lepas. Itu Allah Ta'ala tunjuk kepada kepada manusia alam. Nak suruh tunjuk, nak tunjuk kekuasaan dia. Boleh tak? Kita ni nak menandingi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang sampai tak percaya bahawa Allah boleh memperjalankan Nabi tu. Apa sebab mu tak percaya? Nak rasa dia tak hebat? Maka Allah Ta'ala pun suruh tengok alam ni, suruh tengok betapa hebatnya kita sebagai makhluk ni. Tak boleh nak buat ais titik, tak boleh bulu roma sorak, tak boleh tak, sebiji berah pun tak boleh. Itu dalil tanda ke kekuasaan. Dia berasa dia cerdik. Sedangkan tuan-tuan, akal manusia ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ciptakan. Allah cipta manusia dan ada panca indera akal. Ya, siapa dia bagi ni? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah jadikan akal manusia ni, tuan-tuan sekalian, tidak sempurna kecerdikan dia. Tak. Dia cerdik bahagian ni, dia akan bodoh bahagian ni. Dia cerdik bahagian ni, dia akan bodoh bahagian ni. Itu Allah Ta'ala sebagai Rabb, sebagai pengurus alam, pentadbir alam ni, maka Allah jadikan manusia tu mempunyai kepandaian yang pelbagai sebagai salah satu sifat kebijaksanaan Allah di dalam mentadbir, mentadbir alam. Tuan-tuan sekalian tengok. Jadi batu ada orang pandai bahagian ni, ada orang bodoh pula bahagian, bahagian ni. Lepas tu kalau doktor jangan kata dia cerdik sangat. Kan orang bagi sepanah kan, bagi kereta-kereta kan, mampu kerah tak sudah. Bomen pula kata dia bodoh mu, doktor saja bodoh, bagi kereta tak pandai. Kalau kabur kereta kecil hati tak? Kecil hati ke tak? Kecil hati doktor, aku belajar apa jadi doktor, mau kata bodoh lagi. Memang bodoh, dia kata. Tak reti nak bagi kereta tak? Tak pandai. Tuan-tuan, bodoh doktor pula kata hak ni, hak ni pula bodoh. Padang amur baiki kereta, sekolah bodoh dia kata. Padang gitulah. Manusia ni tak selesai. Apa sebab Allah dia bagi kecerdikan pada manusia ni tak, tak sama. Tuan-tuan sekalian, itu alam. Bagaimana Allah tunjukkan kekuasaan. Yang kedua pula tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah manusia yang dipilih oleh Allah. Dan orang-orang kafir ni Allah Ta'ala sebut ya'rifunahu kama ya'rifuna. Mereka ni kenal Nabi macam ni kenal anak-anak dia je. Kenalnya Nabi, tahu Nabi ni jujur, amanah, baik, juruh Nabi. Dan sehingga
mereka ni lebih sayang kepada Nabi daripada sayang kepada anak dia sendiri. Begitulah mereka ni kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ayat yang Allah Taala sebut tadi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, mereka tetap juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu bila masuk pula pada bulan Syaban, Allah Taala sebut tentang orang-orang Yahudi, orang Yahudi Nasrani yang mereka tu mempertikaikan kenapa berlakunya pertukaran kiblat. Allah Taala kata apa? Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an kiblatihim allati kanu 'alaiha. Kulillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah Ta'ala kata, berkatalah akan orang-orang yang bodoh. Kata orang-orang yang bodoh, kenapa mereka, yakni orang Islam, orang beriman, Nabi dan para pengikut dia, berpaling daripada arah yang mereka hadap selama ini. Dia kata gitu. Kul, katakanlah wahai Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib. Bagi Allah itu timur dan barat. Bagi Allah itu timur dan barat. Dan Allah berikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Ila siratin mustaqim. Jalan lurus tu jalan benar. Baik, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala kata bodoh. Bodoh tu sebab apa? Sebab manusia ni tuan-tuan, hak jadikan otak dia tu Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu pula dia nak lawan pula Allah. Memang bodoh. Dia nak akal dia tu tak padan dengan ring dia nak lawan. Dia nak lawan akal dia tak padan dengan ring. Dan manusia sama manusia ni pun jadi bodoh dah. Bila tuan-tuan macam sebut tadi lah. Bila pemen kereta nak petikaikan soal perubatan kepada seorang doktor. Bodohlah pemain tu. Itu bukan kerja mu. Ibu mau nak petikai. Samalah juga doktor ketika pula bak skru, bak kabureta, bak enjin pada seorang yang pemain kereta. Bodohlah walaupun dia ngaji tinggi pun bodoh. Sebab akal manusia ni tuan-tuan, kemampuan yang ada pada manusia ni tak mungkin boleh menandingi takdir Allah SWT. Kepandaian manusia ni Allah Ta'ala buat. Sebab tu kalau kita baca ketamadunan kaum-kaum yang terdahulu, Allah Ta'ala bagi kehebatan kepada ketamadunan kaum-kaum dulu. Ada hak boleh bina bangunan, ada hak boleh bina kediaman, bina piramid, bina apa semua. Semua tak sama belaka. Allah Ta'ala bagi. Cerdik setara mana manusia? Lepas tu manusia ni tuan-tuan, kalau ahli sains. Cerdiknya mana dia ahli sains tuan-tuan? Bagi dia sebiji epok, dia punya bijak tu cerdik. Ni dia kata ni dia boleh pecahkan apa ni. Ni vitamin C, ni fiber, ni serat, ini apa protein apa semua boleh berlaku. Sebab muka dia ahli sains. Cerdik lah. Boleh lah. Lepas tu kita ambil pula fiber, vitamin C tu suruh dia buat apa pula. Empat kemampu tak lepas. Mana tu lah setara manusia. Dia nak lawan Allah Ta'ala sampai bila-bila dah lepas. Adanya manusia ni. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata sayaqulu sufaha dan berkata orang yang bodoh. Allah Ta'ala kata bodoh. Mana orang yang menggunakan akal tak kena pada tempat dia. Dia tidak menggunakan akal secara sempurna. Tuan-tuan, orang bodoh tu dia bersoal, kenapa yang Nabi ni dulu solat ke arah Masjidil Aqsa? Lama mana? Lebih kurang setahun 6 bulan. Disebut oleh para ulama, setahun 6 bulan Nabi solat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Tiba-tiba
turun perintah waktu solat asar. Ini pendapat sebagian besar daripada ulama. Waktu tu solat asar, Allah Ta'ala perintahkan Nabi tukar kiblat daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Sebelum daripada Nabi tukar kiblat, yang nganjing ni perempuan Yahudi ni, kakak ni, dia nganjing tengok Muhammad, dia menghadap ke arah kiblat kita, dia kata hadap ke arah kiblat kita. Maknanya dia anggap bahawa Nabi Muhammad ni bawa satu agama yang meniru agama dia, kiblat ke arah kita, sehingga Nabi sendiri tak selesa dengan arah kiblat tu. Dan Sayyidina Umar pun berapa kali minta supaya Nabi minta dengan Allah tukar arah kiblat ni supaya tak sama dengan orang Yahudi. Tuan-tuan, sehinggalah turun ayat pertukaran kiblat. Bila tukar sungguh, lalu dia kata pula kepada Nabi, soal pula, kenapalah pula dulu dia kata menghadap ke arah Masjidil Aqsa, sekarang ni ke arah Masjidil Haram. Apakah mereka mempermain-mainkan agama mereka? Tuan-tuan, tengok ni sifat orang-orang Yahudi yang tak boleh nak menerima perubahan. Lalu Allah beritahu kepada Nabi, kul, katakanlah wahai Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib, bagi Allah itu timur dan barat. Tuan-tuan, sebab tu Allah Ta'ala kata sufaha. Sebab yang dia nak lawan ni Allah. Padan tak ada lawan dengan Allah Ta'ala, mestilah tak padan. Allah yang menciptakan, dia bagi makan minum, dia bagi hidup, dia bagi nyawa, dia bagi oksigen, apa semua ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala belaka. Dan Allah Ta'ala dah bangkit dah tentang alam, suruh kita tengok jelah bagaimana hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang apa saja Allah Ta'ala buat kita langsung tak mampu nak buat. Tiba-tiba menggunakan akalmu tu nak lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana pandangan geng? Patut Allah Ta'ala kata bodoh. Bodoh bab mu nak lawan. Ada satu benda yang tak kena dengan dengan tempat dia, dengan kekuatan yang ada pada kamu, dengan akal yang ada pada kamu, tak mungkin boleh menandingi kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata sayaqulu sufaha, berkatalah orang-orang bodoh. Kata orang bodoh. Bila Allah Ta'ala suruh berubah, dulu ia menghadap Masjidil Aqsa, sekarang ni berubah. Leni pun banyak mana dan manusia bodoh ni, tolong. Dulu lawan dia kata, kenapa leni kerjasama pula? Dia buat bodoh dia tu. Dia buatlah tongong dia tu. Bodoh. Ini nak cerita hak tu sikit. Batu Allah dia sebut, yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah tu dia beri hidayah pada siapa yang dikehendaki kepada jalan yang benar. Makna nak bagi tahu, bila kita ikut Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah hidayah, petunjuk pada jalan yang betul. Tak boleh kita nak rasa nafsu kita ni betul. Kita nak ikut perasaan kita. Islam ni tuan-tuan, kita tak boleh nak ikut rasa kita, perasaan kita. Lepas tu agama Islam ni la ruhbaniyatan fiddin. Tidak ada ruhbaniyah di dalam agama. Apa maksud ruhban? Orang yang mencipta agama-agama bagi tujuan kononnya nak merapatkan diri dia dengan Tuhan. Tok Chai misalnya. Nak rapat diri dengan Tuhan, habis cukur bulu kening, pakai macam orang pakai ihram tu, lepas tu dok mandi. Apa bab mandi ni, dia kira dah tak balik pada fitrah. Ini ruhban, ruhban ni
La ruhbaniyata fid din. Tak ada. Nabi kata tak ada. Berapa ramai orang yang mencipta melalui hati dia sendiri, pahaman dia sendiri. Kalau kita tengok apa di sebelah India, tengok YouTube ni, diorang ni apa beratus-ratus kepahaman yang kononnya nak menghampirkan diri pada Tuhan. Ada yang bertelanjang pula, ada telanjang pula. Orang nak minta restu, pegang kemaluan dia, pegang kemaluan, nak minta restu. Tuan-tuan, ni semua ruhbaniyah. Tak betul. Kita tak boleh, agama ni kita tak boleh nak ikut nafsu kita. Kita nak ikut hati kita, ikut perasaan kita, ikut nak marah kita, ikut benci kita, ikut sakit hati kita. Mana boleh? Agama ni kita kena ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun benda tu kita tak suka. Benda kita tak suka, kita lihat bagaimana. Walau sekejam mana pun Hindun binti Utbah, tapi Nabi terima dia masuk Islam. Sejahat macam mana pun Nabi terima. Ini tuan-tuan perubahan. Ini pertukaran kiblat. Dia kata pula, dan ni kita ni pula sendiri, banyak mana orang kata bodoh. Dulu dia kata lawan macam nak mati, kena maki, kena hina, kena kata, kena kenayat, kena diskriminasi, apa semua, gitu gini. Tiba-tiba hari ni nak kerjasama. Tuan-tuan, selagi mana kita berpegang dengan syariat, walaupun amalan itu berubah, tuan-tuan, maka itulah petunjuk jalan yang betul, yang lurus. Waktu makanan banyak, kita tak boleh nak makan babi. Tak boleh makan babi. Ada lagi pilihan. Waktu najis ni ada. Najis apa, mukhafafah ada, mughallazah ada. Najis, tuan-tuan. Sampai satu ketika, kita tak boleh dah. Tak ada dah. Kalau ada babi dengan bewok, makan bewok lagi. Tak apa lagi. Sebab tahap najis tu, makam najis tu, tak sama. Memang lazah ni yang tertinggi. Tapi bila dah tak ada apa sekalipun, maka diizinkan syarak dengan syarat. Famanittura ghaira bagin wala adin fala isma alaih. Syarat dia tak ada dah benda lain. Kedua, mu tak nak sungguh. Yang ketiga, jangan melampaui batas. Kita tak makan babi pada waktu banyak makanan lain kerana kita ikut Allah Subhanahu Wa Taala, patuh pada syariat. Kita makan di waktu tidak ada lagi dah apa tu makanan lain darurat, itu juga kerana kepatuhan kita kepada Allah. Boleh faham? Ni perubahan. Ni tak boleh nak berubah. Tak boleh nak berubah. Batu satu benda. Kita ni berubah, tuan-tuan. Kita mengikut keadaan. Mengikut keadaan. Mengikut situasi. Batulah. Bila Aus dan Khazraj yang telah bersatu, tiba nak perang balik semula, Nabi datang. Nabi beritahu kepada Aus dan Khazraj. Nabi kata pada puak-puak ni, abidah wal jahiliyah wa ana baina azhurikum. Nabi kata, adakah kamu nak balik semula pada zaman jahiliyah, sedangkan aku ni ada di tengah-tengah kamu. Aku ni ada sisi kamu. Mana begitu? Adakah kamu nak balik perang lah? Nak balik perang? Nak perang semula? Sedangkan ketika ni ada satu kepatuhan yang lebih besar, yang lebih penting. Tapi kita sibuk lagi nak perang lagi lama-lama tu. Dalam keadaan Islam semakin terancam,
Banyak tu tunggu 26 hari bulan esok. Kita cerita banyak. Tapi nak cukup nak khabar malam ni, kita berada dalam situasi Islam tu terancam. Lebih buruk daripada yang sebelum daripada ni. Dia kata lah, dulu lawan sebab tak nak menegakkan hukum Allah SWT. Ni baik pula. Memanglah dulu dia muetak. Dia tak nak laksana hukum Islam. Kita lawanlah dia. Ni mu pula muetak. Pun lagi teruk. Bukan sakat tak nak tegak hukum Islam. Hina pula lagi Islam. Aku lawan mu lah pula. Takkan waktu tak faham ke? Ini kepatuhan. Tuan-tuan, kaedah al-fasadu fid din a'zamu min al-fasadi fid dunya. Kerosakan terhadap agama tu dia lebih besar daripada kerosakan terhadap dunia. Maka sebab itulah berlakunya kerjasama bagi tujuan untuk kita bebaskan negara kita daripada ancaman terhadap agama yang berlaku pada hari ini. Ini benda yang besar. Benda yang lebih besar, tuan-tuan sekalian. Kalau kita tak ikut hati, ikut perasaan, ikut dendam. Ikut dendam. Sama saya berdendam kok kalau ikut kedendam. Tapi boleh kedendam dalam situasi yang berlaku pada hari ini, kena fahamlah. Al-fasadu fid din a'zamu min al-fasadi fid dunya. Bila Allah Taala kata, saya qulus sufaha. Tapi ada orang-orang yang bodoh. Tak boleh nak berubah. Dalam situasi sebegitu tak boleh nak berubah. Dia nak ikut hati juga, nak ikut perasaan dia juga. Seronok. Dia ikut. Mana boleh ikut seronok? Dalam perjuangan kena maki, kena hina, orang kata tu biasalah, tak ambuh, kena hina dia orang, kita duduk seorang buat tak layak, lantok gi apa jadi, mu kena ingat mu kena hina pula daripada malaikat. Lepas tu jangan ikut hati, jangan ikut perasaan dalam kita berjuang. Ikut tuan-tuan sekalian. Jadi akhirnya sikitlah pada bulan Ramadan turun pula Al-Quran. Al-Quran ni tuan-tuan turun, Al-Quran yang mulia, Allah Ta'ala pelihara Al-Quran. Diturun pada bulan Ramadan, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Itu lailatul qadar dan apa diturunkan pada apa kita panggil nuzulul Quran. Nuzul Quran, tuan-tuan sekalian, Quran diturunkan sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Duduk di Baitul Izzah ni malaikat jaga. Balik, tuan-tuan baca pula surah Al-Mulk. Kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada umat Nabi Muhammad ni, apa dia? Iaitu iblis, syaitan, dia tak boleh nak mengganggu, mencuri berita daripada para malaikat. Tak boleh. Zaman dulu boleh. Tetapi zaman umat Nabi Muhammad ni, Allah Ta'ala sediakan pelontar kepada syaitan, petir dan sebagainya, sehingga mereka tak boleh nak mencuri berita-berita daripada malaikat. Jadi Al-Quran itu terpelihara, dijaga oleh malaikat yang hafizin, malaikat yang jaga. Kemudian tuan-tuan, kemuliaan Al-Quran tu terpelihara, dan barang siapa yang berpegang dengan Al-Quran, Allah Ta'ala berikan kepada dia kemuliaan. Manusia yang pegang dengan Quran, Allah Ta'ala angkat dia. Pandai Quran, pandai ngaji, pandai apa,
Ada siapa tu pandai pula, patu pegang pula dengan Quran, lagi tinggi Allah angkat dia. Ni kertas tisu ni. Pegang dia nilai. Wah ni tak ada harga satu benda. Wah, tak ada harga. Menyuruh-nyuruh orang tu siapa hak? Tak ada nilai. Eh? Tapi cuba kalau saya ambil ni, saya tulis bismillah ke tulis Fatihah pada kertas. Ha, dia jadi guna kertas. Dia jadi mulia selalu. Ha? Dalih dalam nak tahu begitu. Ha? Sebab dah ada ayat Quran. Terus jadi mulia kertas. Tuan-tuan, belulang lembu, belulang kobar, unta apa semua. Belulang kulit. Dah semelih tu, orang tahu begitu je belulang ni. Tahu. Ha? Busuk kohong. Tiba bila belulang tu ditulis ayat-ayat Al-Quran, terus belulang tu jadi mulia selalu. Letak pada dinding lalu dah. Ni kemuliaan. Ha? Contoh. Ada contoh kemuliaan. Belum lagi manusia yang berpegang dan beramal dengan dia. Lagilah pula. Lepas tu kita duduk dalam jemaah Islam. Tuan-tuan sekalian, pegang dasar kita Quran, hadis, ijma' dan kias. Tuan-tuan tengoklah berapa lama musuh nak cuba nak menghancurkan kita. Macam-macam gaya buat 50-60 tahun. Bukan kita berlawan dengan orang-orang yang tak ada kuasa. Kita berlawan dengan orang yang ada kuasa, ada kekuatan, ada pengaruh, ada duit, ada harta, ada senjata, ada pasukan keselamatan, ada polis, ada tu. Kita berlawan lama lah. Bukan kita lawan dengan poker duk kampung tu. Dah. Kita lawan tu dengan Perdana Menteri. Tentera di pihak dia, polis di pihak dia, Jabatan Kerajaan pihak dia, PT dia balik. Tuan-tuan sendiri tengok, adakah kita semakin lemah? Tak. Ni kemuliaan Al-Quran. Takkan ni tak faham? Permata ni tuan-tuan. Tuan-tuan lemparlah dalam tandas ke dalam air tahi pun. Ambil semula, harga dia tetap tinggi. Sama. Ni Islam. Apa ramai orang duk hina kita. Hina kita, hina, hina, kata fitnah gitulah. Bahan pitih lah apa semua gitu. Gini. Tetapi semua parti mengharapkan kita. Nak kepada kita. Tuan-tuan sekalian. Ni kemuliaan yang Allah Ta'ala beri pada kita. Ha, cuma kalau tuan-tuan rasa tak betul, pulanglah pada tuan-tuan. Batu sekarang geng-geng tu datang rumah. Datang. Ha? Ngempen. Saya kata tak payahlah. Buang masa je kata. Sebab kita duduk dalam pah, bukan kita duduk tongong gitu. Tak. Mana ada parti dalam Malaysia ni? Saya tanya, parti dalam Malaysia yang organisasi tertinggi ni adalah Majlis Syura Ulama. Mana ada? Dulu, waktu kita nak bergabung dengan DAP, Majlis Syura Ulama masa itu dipromosikan oleh Tok Guru Nek Aziz. Harus bagi kita bergabung. Kenapa? Sebab dia jinak kepada Islam masa itu. Berapa kali sebut nak jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ha, apa kita percaya. Dia berdebat dengan Chua Sai Lai. Dia bela kita. Ha, bela Islam. Tuan-tuan. Ini. Tapi sepah daripada itu. Batu pada zaman Ustaz Harun Din mempengusikan Majlis Syura memutuskan putus. Sebab apa? Sebab mereka dah tak jadi macam tu lah. Nak berhenti solat 15 minit di Kelantan, bukan kena-kena, bukan suruh dia pun semayang. Dua orang Islam semayang, berhenti 15 minit petikan. Tak cerita lagi RUU 355 dan sebagainya. Banyak kalau ni suatu organisasi yang tidak ada di dalam parti-parti lain. Kita je ada. Satu keputusan yang dibuat. Kala dasar. Yang pastinya, bila Majlis Syura Ulama, keputusan dia berdasar pada Quran dan hadis. Kita tak suka. Tak suka manusia. Itu hak dia. Dia tak suka. Dia punya pasal. Dan dia tak suka. Lepas tu sebut tadi. Apa sahaja yang kita buat atas muka bumi ini,
Bukan atas dasar nafsu kita. Kita kena ikut Quran, hadis. Ikut apa yang Allah SWT kendaki. Walau susah, walau payah sekalipun. Kan? Padahal setakat tu. Tiga bulan ni, tiga bulan yang dipenuhi dengan kemuliaan. Tinggal lagi kita. Hari ini saya lancarkan tabung PKD. Pusat Khidmat Dun Basrah. Kata Tanjung Lumpur. Dun Basrah. Tuan-tuan, saya sebut sikit. Selain daripada kita membangunkan masjid, kita juga kena bina pembangunan jemaah. Kita kena faham tujuan dan matlamat perjuangan kita. Kalaulah bukan kerana nak tegakkan Islam, saya pun tak nak ada kerajaan ni, tuan-tuan. Nak hangat tu. Saya akan nak menolong sampai cabut-cabut kain. Ya tuan-tuan, pandang zahir ni tak sama. Tak sama dengan apa yang kita kehendaki. Tak. Tuan-tuan cuma pandang zahir. Tetapi dia kerana matlamat perjuangan nak menegakkan agama Allah SWT, kita terpaksa bersabar. Kita sabar, kita up. Menang. Untunglah gaji banyak. Iyalah, gaji banyak. Banyaklah tu. Seminggu habis. Kiu orang minta duit. Macam-macam kan. Anak buah kita dia cakap je lah, "Ustaz, jangan duk layan. Kalau layan mati kita, jangan duk layan." Yelah, moga dia bukan wakil rakyat. Boleh lah cakap. Memang boleh cakap. Apa layan apa. Dah pagi-pagi kita nak pergi hantar anak sekolah, duduk dah canggup pang rumah dah. Tu waktu saya masuk Facebook baru ni. Main nangis lelah, nangis weh. Nipu. Apa? Dia tak boleh nak cerita waktu pergi, mahu susah. Kau kan senang tuan-tuan sekalian. Nak berhadapan. Bila kita tidak membantu tuan-tuan sekalian, masyarakat ini tidak faham pun. Jadi dia akan memburukkan hati. Dia akan memburukkan kita. Kita kena faham situ. Sebab itulah kita kena bantu. Wakil rakyat kita ni, kita kena bantu sungguh. Bantu. Supaya dia dapat bekerja. Kalau saya kok, teh nak sebut teh. Buka sekolah dekat 200 ribu ni, raya mahu 200 ribu juga. Tolong miskin baju rayanya, itulah ini macam-macam hal. Tuan-tuan sekalian. Jadi tak cerita panjang lah waktu, agak faham je. Bukan satu benda. Hari ini saya pergi berjalan. Saya hari-hari ziarah. Isnin sampai Khamis. Hari ini saja pergi ziarah. Tak kurang pada 600 habis. Dan bila kita pergi ziarah, teruk sangat. Yang berah tak ada, tu tak ada, laki tinggal. Memang benda itulah. Di sebalik tirai masyarakat. Cuma bila kita tak pergi, kita tak faham. Yang kini apa? Kira ayat. Kita pergi. Orang pun mengadu dengan kita macam cahat. Tuan-tuan sekalian, banyak kerja yang kita kena buat. Tetapi kebanyakan kerja tu berasas pada duit banyak. Duit. Jadi benda ni semua tanggungjawab kita bersama. Tanggungjawab kita bersama sebagai jemaah, anggota jemaah. Betulah. Saya datang malam ni untuk lancar derma kepada apa
PKD, Pusat Khidmat Dom Basrah. Kalau saya mari akan datang pun untuk PKD juga, Dom Basrah. Kalau saya mari kutubah pun, sebab saya nak bantu adun tuan-tuan. Saya ni ustaz, tahan sikit. Boleh lagi mana-mana. Saya tak ada duit pergi kuliah Kedah, Johor apa semua. Boleh lancar-lancar derma. Baik tuan-tuan bukan ustaz, jadi nak lancar derma. Dan ustaz-ustaz pula nak ambil tolong. Itu geram. Tak marah lah kalau tuan-tuan nak marah pun. Memang saya rasa nak marah jugalah. Patut tolonglah. Tolong tuan-tuan yang boleh cari duit air derma, tolong. Supaya dia dapat membantu ramai orang miskin. Dan maka orang akan lihat, inilah parti Islam. Hati yang suka berbakti, tolong. Tapi macam mana YB nak tolong? Kalau dia pun tak ada skepeng. Kalau dia ada, sebab kat habis gitu ya. Jadi TPJ pula. TPJ, saya PJ, dia TPJ. Kami bergerak sama-sama. Dia buat kerja bakti ni sebulan. Habis minyak saja, dah memang ribu dah. Bahagian minyak saja. Kulu kilih, duit sendiri. Dia bahagian minyak. Makan minum tak kira ke. Pergi buat kerja bakti. Baru tuan-tuan ingat pergi buat kerja bakti, pergi kenung, pergi Kerawak, pergi apa semua gini. Dan tuan dia ingat, orang kawasan bagi duit kan? Bukan bagi duit, kita pula kena derma lagi. Situ saja dah habis berapa ribu dah. Sebulan untuk bakti. Dia tak kira untuk mari minta, tak kira lagi. Apa, kalau saya tu, tolak terus. Dapat gaji RM12,000 lebih. Campur elang lah, gaji RM11,000. Tolak terus dah RM8,000. Dengan apa, pembantu apa semua kita ni, tolak terus dah. Sama lah lebih kurang. Ramadah gitu lah. Tapi kita duk pandang zahir, tak nak bantu YB kita. Bukan bagi duit ke dia. Bagi ke duit, bagi duit PKD tu untuk dia dapat buat program bantu orang susah, bantu apa semua ni, supaya orang lihat, inilah parti Islam. Suka membantu, sifat dia berkebajikan dan sebagainya. Itu yang perlu kepada bantu duit. Pas kita bagi pula, bukannya Allah sia-sia pun. Daripada kita tolong orang miskin, kita juga tolong jemaah, tolong perjuangan parti. Dan tuan sekalian, hari jangan sayang duit, gaya-gaya nak raya. Ada zakat, ada video, ada apa, bagi kepada PKD. Saya dia dapat buat program. Video untuk puasa, beritahu ni video. Tahulah PKD nak atur rumah orang miskin, apa semua gitu gini, nak hantar berat tu. Ni tanggungjawab kita sebagai ahli nyokok. Jadi, malam ni, sumbangan derma ni khusus untuk PKD. Saya akan sebulan ni, mula pada bulan ni, dia akan ram di Dom Basrah ni 3 kali, 4 kali sebulan untuk bantu kutipan derma kepada Dom Basrah, insyaAllah. Kita dah bantu. Dan saya pun, kita juga. Jadi tapi tak apa, insyaAllah. Jadi tuan-tuan lah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.